setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Kainama Agustinus Christopher Ahmad Kainama terakreditasi C. Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pada video saya sebelumnya yang membongkar mengenai kelulusan Ustadz Ahmad Kainama di STT Jakarta dengan menampilkan website STT Jakarta yang menyatakan bahwa Ahmad Kainama ini bukanlah lulusan STT Jakarta. Kemudian saya juga membongkar bahwa Tanakh Biblical Studies of Haifa Israel itu ternyata juga merupakan lembaga fiktif yang tidak ada di Haifa Israel. Lalu dalam komentar-komentar video saya itu, ada beberapa orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan S2-nya di Leiden University? Nah, saudara, maka di video ini saya akan membahas mengenai Fakultas Teologi di Leiden University. Dan dalam pengakuannya, Ahmad Kainama juga mengatakan bahwa di Leiden University itu dia mengambil jurusan Teologia Liturgia. Mari kita akan membahas apa yang dikatakan Kainama ini. Tapi sebelumnya mohon dukungan saudara untuk subscribe, like, dan share, dan juga saksikan video-video saya di channel ini, video yang lain. Dan bagi saudara yang sudah subscribe, diucapkan terima kasih. Yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen, diucapkan terima kasih. Namun, saya berharap umat Kristiani untuk berkomentar secara santun, secara sopan, untuk menunjukkan bahwa iman kita dalam Yesus itu sungguh mengubahkan kehidupan kita. Mari kita saksikan video ini yang merupakan pengakuan Kainama mengenai studinya. Beliau adalah seorang ini pendeta yang satunya di Jakarta, kemudian S2-nya di Leiden University Belanda, yang kemudian melanjutkan studi di Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies di Haifa Israel. Nah, kemudian sampai mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta, S1-nya. Iya. Kemudian benar di Leiden University Belanda. Iya, saya tinggal di Bilderdijk waktu itu. Jadi kalau ada yang pernah. Ini ngambil apa kalau S2 yang di Leiden University ini? Saya nggak ngambil apa-apa. Saya belajar di sana dan bikin tesis. Itu majornya itu teologi liturgi. Teologi juga ya? Teologi liturgi. Ya, perhatikan saudara bahwa Kainama pertama mengakui bahwa dia lulusan S1 STT Jakarta dan itu sudah dibantah oleh STT Jakarta. Bantahannya sudah saya upload di video saya yang berjudul klarifikasi STT Jakarta mengenai Ustadz Agustinus Christopher Kainama. Saudara bisa cari di channel saya judul video tersebut. Lalu kemudian S3-nya juga sudah saya ungkapkan bahwa S3-nya itu Tanakh Biblical Scripture Studies itu ternyata adalah lembaga fiktif atau lembaga khayalan Kainama sendiri. Ya, ternyata di Haifa Israel tidak ada sebuah sekolah teologi atau sekolah apapun yang judulnya atau namanya itu adalah Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies. Tidak ada nama itu. Di Haifa University juga tidak ada fakultas dengan nama seperti itu. Sudah saya ungkapkan di video saya sebelumnya. Lalu di sini, Kainama ini mengaku bahwa dia
lulusan S2 Leiden, Belanda. Nah, banyak para penonton channel saya ini yang menyaksikan video ini bertanya-tanya, lalu bagaimana S2-nya di Leiden, Belanda? Bisa saja itu benar, dia memang kuliah teologinya di Belanda. Bahkan penonton yang Islam pun juga membela bahwa bisa jadi dia di Belanda itu benar sekolahnya. Nyatanya Universitas Leiden, Belanda itu benar-benar ada. Oleh sebab itu saya mau mengkaji, mau mengupas mengenai sekolah Universitas Leiden, Belanda, di mana Kainama belajar di Fakultas Teologi, jurusan mayornya adalah Teologia Liturgi. Sebelum membahas mengenai Universitas Leiden, Belanda, Fakultas Teologinya, mari kita lihat juga pengakuan lucu Kainama tentang pengangkatannya sebagai pendeta. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi ke, diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pascasarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Perhatikan apa yang diucapkan tadi. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Kita ulang apa yang diucapkan Kainama tadi. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Ya, ini pengakuan lucu mengenai sertifikasi dan akreditasi. Saudara Ahmad Kainama, saya mau tanya, lembaga apa yang mensertifikasi saudara? Lembaga apa yang mensertifikasi kependetaan saudara? Lalu juga lembaga apa yang mengakreditasi kependetaan saudara? Ya karena sertifikasi maupun akreditasi itu kan dilakukan sebuah lembaga. Lembaga akreditasi apa yang mengakreditasi pribadi atau individu? Setahu saya yang diakreditasi itu lembaga, tidak pribadi, tidak individu, tidak perorangan diakreditasi. Nanti akreditasinya apa? Ya unggul. Ya, atau zaman dulu disamakan, terdaftar. Ya, atau akreditasinya A, B, C, nilai akreditasinya apa? Ya, atau zaman sekarang ya baik, sangat baik, unggul. Nah, akreditasimu apa? Akreditasinya A, B, atau C nilai akreditasinya. Nanti tempelkan ya di apa, di jidat atau di dadanya, Ahmad Kainama, Agustinus Christopher Ahmad Kainama, terakreditasi C. Tempel ya di mana-mana ya.
Ya kalau sertifikasi itu lembaga sertifikasi apa untuk apa? Lembaga sertifikasinya apa? Setahu saya yang disertifikasi itu ya guru, dosen, ya mendapatkan sertifikasi. Kalau pendeta tidak ada pendeta yang disertifikasi, apalagi akreditasi. Ya lembaga apa yang mengakreditasinya? Ini karangan tingkat dewa. Tapi ya yang mendengar kok ya percaya saja. Bukankah para pendengar itu ada orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tokoh-tokoh agama yang berpendidikan. Mereka menganyam bangku pendidikan. Mungkin di sana juga ada tokoh-tokoh pendidikan juga yang mengerti apa itu sertifikasi, yang mengerti apa itu akreditasi. Kok ia percaya saja? Apakah karena kekaguman dengan latar belakang yang begitu hebat dinarasikan, membuat narasi yang begitu hebat tentang latar belakangnya, sampai kemudian hilang logikanya? Ya, para pemimpin tokoh-tokoh agama, para pendidik-pendidik, mungkin di situ juga ada yang mempunyai lembaga pendidikan. Apakah kekagumanmu terhadap narasi yang dia bangun itu sehingga sampai logika yang begitu sederhana hilang dari pikiranmu? Masa ada pribadi individu yang diakreditasi, apalagi pendeta yang disertifikasi dan akreditasi? Dia mengatakan, wah, pertanggung jawab. Ini pertanggung jawaban saya. Justru saudara, orang yang seringkali mengumbar kata supaya valid, bertanggung jawab, saya siap bertanggung jawab, kata-kata itu diulang-ulang, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada kebohongan. Dia mengungkapkan kata-kata itu diulang-ulang, kata-kata valid, valid itu diulang-ulang. Ada sesuatu yang ditekankan untuk meyakinkan dirinya maupun meyakinkan para pendengarnya supaya mempercayai kebohongan itu. Selanjutnya saya akan mengungkapkan mengenai Fakultas Teologi di University Leiden, Belanda. Nah, ketika saya browsing Faculty Theology at Leiden University, maka yang muncul adalah Center for Study of Religion, Leiden University. Lalu ada Religious Studies, Master of Art, Leiden University. Jadi nggak ada kata teologinya dulu ya, kita lihat di sini. Nah, kita menemukan kata teologi untuk Universitas Leiden University itu bukan dari website Leiden University sendiri, tetapi dari website lain. Ya, ada StudyJits, lalu ada www.findamasters.com. Nah, mari kita lihat di sini. Ya, di sini disebutkan Leiden University Faculty of Humanities Master Degrees in Theology and Religious Studies at Leiden University. Faculty of Humanities. Ya. Jadi fakultasnya itu Fakultas Humanities, atau kalau Indonesia dipakai kata humaniora. Di website FindaMaster disebutkan Leiden University Faculty of Humanities Master Degrees in Theology and Religious Studies. Ya, dari FindaMaster ini menulisnya ada degree di bidang teologi dan religious studies. Tapi kenyataannya di Leiden-nya sendiri itu tidak ada. Ya. Mari kita lihat MA Religious Studies. MA-nya itu Religious Studies, bukan teologi. Loh, apa sih bedanya Religious Studies dengan teologi? Kita lihat di sini. MA Religious Studies, Leiden University, Faculty of Humanities.
Nah, rupanya Theology and Religious Studies itu hanyalah menu di Vinda Master. Sedangkan nama fakultasnya di Universitas Leiden adalah Fakultas Humaniora atau Humanities. Tidak ada fakultas teologinya. Lalu di Fakultas Humaniora itu ada program S2 namanya Religious Studies. Tetapi Religious Studies dalam konteks humanities, bukan konteks teologi. Nah, di website ini diterangkan bahwa master program di Religious Studies Universitas Leiden ini memberikan kita kesempatan untuk mengeksplor spektrum dari agama-agama secara luas dalam manifestasinya. Dan dalam manifestasinya ini dimanifestasikan dalam budaya, kemasyarakatan, sosial. Nah, selanjutnya mari kita lihat langsung saja di website-nya Universitas Leiden Belanda sendiri, Leiden University. Perhatikan di sini nama program studinya atau jurusannya Religious Studies. Degree-nya Master of Art. The Religious Studies at Leiden University is designed to equip students with the tools and knowledge required for studying, interpreting, and analyzing religion as a diverse human phenomenon. Ya, perhatikan ya, sebagai fenomena kemanusiaan yang berbeda-beda. Ya, jadi bukan tentang teologi agamanya, tapi fenomena yang terjadi di agama. Nah, saudara bisa lihat sendiri ya, websitenya sudah saya tampilkan. Yang pengen melihat lebih dalam lagi, silahkan. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat fakultasnya apa? Degree-nya apa di sini? Kita lihat di sini sebelum fakultasnya, kita degree-nya. Degree-nya lah Master of Arts. Setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Ya. Degree-nya lah Master of Arts. Kemudian Faculty Humanities. Jadi di sini bukan MTH, di mana dia mengaku lulusannya itu MTH, gelarnya MTH. Ternyata MA, dan bukan MA teologi, tetapi MA dalam bidang humaniora. Di mana humaniora itu belajar mengenai kemanusiaan. Jadi fenomena kemanusiaan, bukan fenomena teologinya, bukan fenomena agama. Tetapi atau iman ya, bukan fenomena agama atau iman, tetapi fenomena perilaku masyarakat, budaya agama. Itu yang dipelajari di Religious Studies Faculty Humanities Leiden University. Apa itu humaniora? Humaniora adalah ilmu budaya. Jadi bukan ilmu teologi. Ya, kita lihat di sini di Wikipedia, humaniora atau ilmu budaya ada ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Nah, jadi fakultas di Leiden Belanda itu tidak ada fakultas teologi, apalagi khusus membahas teologi Kristen. Nah, fenomena apa yang dipelajari di Religious Studies Leiden Belanda ini? Itu fenomena kemasyarakatan atau kemanusiaan semua agama. Konsep-konsep manusia semua agama, bukan hanya Kristen saja.
dilihat di sini ada Christianity, Islam, Judaisme, Buddhisme, Hinduisme, Japanese religion, New religion, Ancient religion, and African indigenous religion. Jadi berbagai macam konsep kemanusiaan, budaya, dan sosial dari berbagai macam budaya dipelajari selama satu tahun di sini. Jadi bukan tentang teologinya. Nah, perhatikan apa yang dipelajari di sini ya. Ada sosiologi, antropologi, sosiologi, histori, psikologi, cognitive studies, law, international relation, political science, public policy and governance, diaspora studies, and science and religion. Jadi enggak ada mempelajari khusus tentang teologi Kristen, ilmu teologi Kristen. Apalagi yang dia katakan tadi, dia mengatakanlah teologia liturgia. Ya. Kainama tadi mengatakan di Belanda dia mengambil jurusan teologia liturgia. Ini aneh. Ya. Di Belanda, di Leiden University, dia mengambil jurusannya teologia liturgia. Kenapa saya bilang aneh? Bagi orang yang mempelajari secara khusus ya, dunia pendidikan dan membedakan antara dunia pendidikan Kristen dan Katolik, pasti akan tahu bahwa jurusan atau fakultas atau program studi teologi liturgi itu tidak ada di sekolah-sekolah Protestan. Ya, sekolah-sekolah Protestan tidak ada fakultas atau program studi teologi liturgia. Karena sekolah Protestan itu fokusnya kepada back to the Bible. Maka lebih banyak menggalinya itu bukan liturginya. Liturgi itu ilmu liturgi atau teologi liturgi hanya dibahas mungkin 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS. Tidak banyak. Hanya salah satu mata pelajaran atau mata kuliah saja di dalam dunia pendidikan teologi Kristen Protestan. Nah, program studi apa atau fakultas teologi apa yang ada namanya teologia liturgia? Teologia liturgia itu adalah jurusan program studi miliknya Katolik, bukan Protestan. Mari kita lihat buktinya. Nah, perhatikan di sini saudara-saudara, para sahabat Lentera Injil. Perhatikan di sini ketika saya search Fakulti Teologi Liturgi atau Teologia Liturgia, bahasanya Kainama itu. Ini adalah kajian dari Katolik. Katolik Edu, Liturgical Studies Sacramental Theology Faculty. Fakultas Teologi Sakramental. Lalu di sini juga punya Katolik lagi, Liturgical Institute, Faculty of Theology and Religious Studies. Ini punya Katolik. Liturgical Studies Graduate Program, PhD. Moral Theology, Spiritual History, Christianity, Liturgy, and Biblical Studies. Liturgical History, Liturgical Theology. Ya, Liturgical Studies. Jadi, yang mempunyai program studi berkaitan dengan liturgi itu adalah Gereja Katolik, bukan Protestan. Kenapa Katolik itu ada program studi atau kajian yang penting di dalam liturgi? Karena di dalam Katolik itu liturgi itu sangat penting sekali. Tanda kehadiran Allah di dalam setiap ibadah itu adalah liturgi, konsekrasi.
itu sangat penting sekali. Maka teologi liturgi itu dikupas begitu dalam. Karena ibadah liturgi, sebuah ibadah itu simbol atau tanda kehadiran Allah. Sedangkan di Protestan, simbol tanda kehadiran Allah bukan di liturginya dalam sebuah ibadah. Simbol kan adalah simbol kehadiran Allah adalah di dalam firman Tuhan. Di dalam penyampaian khotbah. Ketika seorang hamba Tuhan pendeta itu sedang berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan. Itulah simbol atau tanda kehadiran Tuhan. Jadi di dalam sekolah-sekolah Protestan, yang lebih utama dipelajari adalah Alkitab, biblikal, teologi. Liturgika itu hanya salah satu mata kuliah. Ya. Di S1 bahkan. Ya, mata kuliah di S1. Itu untuk sekolah teologi Protestan. Sedangkan di Katolik, wah itu banyak sekali. Ya, studi liturgi sangat banyak sekali. Nah, ini artinya apa? Kebohongan Kainama itu mungkin bagi saudara-saudaraku yang Muslim kelihatan hebat. Bahkan orang-orang Kristen Katolik yang awam pun juga melihatnya, wah hebat sekali, latar belakangnya hebat, luar biasa, kok bisa seperti itu? Sehingga mereka bertanya-tanya, orang-orang awam Kristen Katolik pun juga bertanya-tanya. Tetapi ternyata ketika diteliti lebih jauh, ternyata dia berbohong. Walaupun dia mengatakan, yang mengatakan saya berbohong itu kan Garcia Pelo dan kawan-kawannya. Ya, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya berbohong, tetapi fakta-fakta membuktikan bahwa dia berbohong. Kalau STT Jakarta dianggap yang berbohong, Kainama bisa membuktikan dengan ijazah yang keluar, yang asli keluar dari STT Jakarta, maka STT Jakarta lah yang kena pasal. Sedangkan kalau Kainama yang ternyata memalsukan ijazahnya, Kainama yang kena pasal. Kalau Kainama tidak berani mengungkapkan ijazahnya, berarti dia berbohong. Ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara semuanya. Saya ungkapkan berdasarkan pertanyaan dari para penonton video saya, penonton channel saya Lentera Injil ini, yang bertanya kalau itu S2-nya bagaimana? Ketika dibuktikan S1-nya sudah berbohong, S3-nya berbohong, masih ada tanya, jangan-jangan S2-nya benar. Walaupun secara logika bagaimana bisa S2 tanpa S1. Ada yang membela lagi, S1, S2-nya sebenarnya di Belanda. Tapi Kainama karena rendah hati tidak mau menyebutkannya. Ya saudara, tapi sini saya sudah buktikan bahwa S2-nya pun juga bodong. Ya, S2 bodong, S2 khayalan. Jadi S1-nya Kainama itu bohong. Dia tidak berani membuktikan ijazahnya. Dia mengatakan, kalau aku menunjukkan ijazah, bodoh dua kali aku. Berarti dia sudah menyatakan kebohongannya. Lalu S2-nya juga di teologi liturgi Leiden Belanda itu juga khayalan, halusinasi, bohong. Lalu S3-nya Tanak Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies University of Haifa, juga semuanya itu adalah bohong. S2, S3-nya tidak ada lembaganya sama sekali. Itu lembaga yang bohong semuanya. Jadi artinya adalah teologi liturgi dari Leiden Belanda itu hanya ada untuk Kainama saja, kuliah di sana. Lalu Tanak Biblical Study Haifa juga ada karena Kainama saja satu-satunya yang kuliah di sana. Orang lain tidak ada. Setelah Kainama kuliah,
program studi ini ditutup, lembaga ini hilang. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberi wawasan pada saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.